jadi piro? 30. 55. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Si Gondrong di channel Koboy Kampung. Oke teman-teman, kali ini saya berada di Pasar Induk Majenang yang berada di Jalan Sindang Sari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Dan kali ini saya akan melihat-lihat kondisi gimana keadaan Pasar Majenang dan seberapa ramainya pengunjung di Pasar Induk ini. Nah, jadi bagi kalian yang penasaran, ikutin terus video ini sampai selesai. Dan di sini bisa kita lihat banyak sekali pedagang-pedagang di pinggir jalan, tentunya di emper-emper pertokoan teman-teman. Nah, mereka di sini ternyata menjual tutut mentah teman-teman. Tutut itu keong sawah yang biasanya bisa dimasak, dan saya suka tutut ini. Nah, jadi seperti ini, hitam-hitam. Tapi kalau udah jadi rasanya enak. Oke teman-teman, di sebelah sana terlihat masih sepi pengunjung ya, dan parkirannya cuma ada beberapa, roda 4. Coba kita lanjut jalan ke arah depan. Apakah di sana banyak pengunjung yang berbelanja atau tidak teman-teman? Teman-teman, di sini udah mulai rame ya, dan udah terlihat banyak orang berlalu lalang. Sebelah kanan saya ada Ude Buah Segar Karya Buah, berada di sebelah kanan. Dan jalan ini adalah pintu masuk ke arah parkiran. Nah, sebelah kiri saya ada buah dan sayur teman-teman, seperti ini. Dan kita lanjut ke arah parkiran. Apakah di sini banyak orang berlalu lalang mencari kebutuhan mereka teman-teman? Di sini sudah terlihat banyak terparkir motor sebelah kiri, sebelah kanan sayur mayur. Sudah terlihat padat teman-teman, terlihat dari sini.
Dan sebelah kiri saya itu ada jualan tempe, ayam, sayur, dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi pas di posisi parkiran ini terlihat sangat ramai. Di sini ada parkiran motor dan mobil. Jadi kalau motor sebelah kiri, kalau mobil sebelah kanan, teman-teman. Jadi memang agak sempit, tapi di sini bisa diatur ya. Jadi memang ada petugas parkirnya juga. Oke, teman-teman, di sini saya melihat ada tempe. Ibu, misi. Harga berapa, Bu? 35.000. 35.000. 10.000 3. Yang ini 10.000 3. Berapa? Ini 10.000 3. Iya, kayak gitu. Yang ini berapa, Bu? Oke, 4 anu 3 anu 10.000 3. 10.000 3. Oh, maksudnya kalau udah dipotong ya, Bu. Iya. Jadi 3. Iya. Berarti segini 10.000. Iya, 3. 3 gini. Iya. Oh. Tapi juga karena anu dinamur. Iya. Yang mana, Ma? Yang ini 10. Yang paling gede. Oke. Gimana tahun ini, Mbak? Tahun ini gimana? Rame? Rame. Asik tahun ini ya? Yang ini berapa? Yang ini 5.000 tiga. Yang ini 10.000 tiga. Ini 5.000 tiga, ini 10.000 tiga. Ya, Mbak, benar, Mbak. Nah, oke, teman-teman. Setelah saya barusan membeli tempe, saya akan lanjut lagi berjalan-jalan. Siapa tahu nanti saya berbelanja lagi. Coba kita ke arah kanan. Nah, di depan sana itu ada sayur mayur ya. Coba. Dan kita masuk ke kiri dulu. Nah, terlihat di sini banyak sekali pengunjung. Di sini kebanyakan tukang sayur buat keliling, teman-teman. Jadi mereka belanja di pasar induk Majenang, lalu dipasarkan lagi mereka keliling ya, teman-teman. Jadi di sini pangkalan untuk tukang sayur keliling, teman-teman. Jadi memang parkiran ini sering dipakai untuk orang jualan sayur keliling. Di sini juga ada tempe tahu lagi. Terlihat di sini rame, teman-teman. Ini saya mau lewat aja susah. Memang di sini pengunjungnya rame. Di sini sayur mayur, teman-teman. Sayur mayur, terus ada lagi mungkin di depan terlihat ada sembako juga, cabai, ketimun juga. Pokoknya sayur mayur di sini lengkap, teman-teman. Nah, sebelah kiri ada daging sapi.
sudah terlihat ramai teman-teman. Jadi memang di tahun ini kita dibebaskan oleh pemerintah untuk pokoknya intinya tidak ada larangan. Nah, di sini ikan-ikan ada banyak sekali dari sini, ada daging ayam juga. Ikan di sini berlimpah, teman-teman. Jadi bagi kalian yang mau beli ikan ke sebelah sini, teman-teman. Di sini tempatnya. Nah, bisa dilihat sayurnya segar-segar banget. Ada daging sapi lagi. Nah, berarti di deretan sini itu ada sayur mayur, ada daging ayam, ada ikan, berbagai macam ikan. Di sini tempatnya, teman-teman. Jadi untuk di depan pasar itu yang dekat terminal itu kayak pakaian, terus toko emas dan lain sebagainya ada di depan. Jadi bagian belakang ini memang ditata untuk jualan sayur mayur. Teman-teman, jalan ini banyak yang jualan ayam. Dan lanjut lagi ke sana, teman-teman. Pasar Majenang ini termasuknya pasar induk nomor 1 di Pasar Majenang, teman-teman. Kalian bisa dilihat di sini banyak ikan, malah ikan hidup, teman-teman. Deretan sini itu ikan hidup, ada ikan bawal, ikan lele, ikan mujair, ikan tongkol mungkin ya. Tapi biasanya sudah ini ya. Nah, ini ikan asin ada juga, teman-teman. Ada kikil, ada daging ayam. Ini berbagai macam bumbu, dan di sini adalah proses pemotongan ayamnya, teman-teman. Jadi kalian juga bisa beli hidup lalu dibersihkan di sini, teman-teman, bisa. Dan ada juga penggilingan untuk bikin bakso, teman-teman. Nah, di sini terlihat ada ayam hidup, teman-teman. Jadi memang di sini nggak cuma ayam potong aja, teman-teman. Jadi ayam hidup juga ada. Nah, di sini ada abang-abang tukang sayur keliling. Deretan sini banyak, teman-teman. Dan ada pisang. Nah, ini terlihat sudah lumayan ramai. Sebelah sana juga terlihat ramai, teman-teman. Tapi saya mau lihat ke sebelah sini dulu. Nah, di sini banyak bumbu-bumbu sayur, bawang merah, bawang putih, daun selada, ada terong,
sini juga pintu keluar dari pasar, teman-teman. Jadi memang udah diatur ya biar tidak macet. Parkirannya full. Memang kebanyakan motor ya, teman-teman. Memang enak belanja pakai motor itu, pokoknya simple ya. Menurut saya simple belanja pakai motor itu dan tidak memakan tempat parkir. Oke, kita lanjut ke sebelah kanan. Kita coba masuk, teman-teman. Di sini ada buah-buahan. Ada jeruk. Ada juga toge. Oke. Yang saya lihat itu dari tadi itu memang yang ramainya itu bagian dalam dan parkiran, teman-teman. Mungkin kalau parkiran pengunjungnya itu ada yang mau belanja, terus ada yang udah selesai belanja mungkin ya. Coba kita mau nyari minyak, teman-teman. Ibu, misi, harga minyak berapa, Bu? Ini selawe. 25. Ini yang 25. Ini 24. 24. Gol apa? Golo. Golo. Ini apa ini? Ini 25. Ini promo. Seliter langsung. Promo langsung seliter. Kilonya ke sekilo kurang sedikit. Oh iya, ini seliter. Berapa? Beli berapa, Mas? Beli satu. Oh, pukul 5. Satu aja enggak, Pak. Kirain enggak boleh kalau beli satu, Bu. Tahun ini gimana, Bu? Asik. Kayak gini lah. Masih kayak gini tetap kayak tahun kemarin. Masa enggak ada perubahan? Oke, Ibu, makasih. Maaf tangan kiri. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke area dalam. Harga minyak itu 25.000 per liter, teman-teman. Jadi memang minyaknya minyak kemasan. Dan di sini ada ikan cuwe, teman-teman. Ikan cuwe di sini banyak dan udah ada wadahnya. Oke, kita lanjut lagi. Sebelah kanan dulu. Padat sekali, teman-teman. Jadi parkirannya full. Nah, teman-teman, di sini ada toko sembako lengkap, teman-teman. Hati-hati kita bersenggolan karena ini memang jalannya sempit, teman-teman. Tapi kita udah kembali lagi ke jalan ini. Dan saya akan coba ke belakang, teman-teman. Siapa tahu di belakang itu ada yang bisa saya beli lagi. Yuk, kita lanjut. Pak, basurnya berapa? Basur 22. 22. Iya, kalau basur tahu harga basur itu 22.
Halo jago per kilo ya? Tadi jago per kilo. Ayam jago kiloan ya? Kalau kiloan jagonya mahal banget nih. Ekoran. Ekoran berapa yang segini? Ya tergantung belinya. 111 kayaknya. Oh. Oke. Oke teman-teman, jadi di sini adalah tempat ayam kampung dan sebelah sini adalah ayam merah teman-teman. Ibu, berapa ayam merahnya? Ayam merah berapa? 50. Hidup? Ya. Kalau dipotong? 55. Ya. Potong aja ya. Potong ya, Bu. Mau berapa? 3 atau 4? 4. Heeh, potong ya, Bu. Iya. Ini sama ya harganya ya? Sama ya. Yang ini sama. Aduh, ayam diam dulu. Milih sop. Ya, jadi ayam merah 50 kalau nggak dipotong. Kalau yang dipotong 55 teman-teman. Jadi masih terjangkau lebaran hari ini. Nanti saya mau beli 4 ekor dan sama ayam kampung yang tadi. Oke teman-teman, mungkin cukup segini dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan dukungan kalian sangat berarti bagi saya. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.